Halo Kaisa, katanya ada PR buat besok nih. Ada PR nggak? Kalau Hah? kalau Katanya ada PR, coba dicek PR-nya apa aja. oh ini aku adi warnain tuh Warnai apa? warnain PR Ngisi PR gitu. Yuk kita kerjain PR-nya, ayo bantuin. tapi Satu Tuh, tambah ditambah 5 5 sama dengan berarti ini ini satu mak satu dulu di terus tambah 5 ya. Kan kan nanti sini 1 5 2 3 4 5 5. Jadi berapa? Jadi hitung coba dari sini. Jadi 50. Ini kan 1 terus ditambah 5 jadi berapa? Hitung dari sini coba. 1 6 2 6 3 4 5 6. Berarti jawabannya 6. Itu berapa jawabannya? Berarti jawabannya 6 dong. Nanti salah, benar ini sok. Ada penghapusnya enggak? Ya, nanti kita coba hitung itu dulu, benerin dulu yang nomor satu. Yang nomor satu ya. Nah, nomor satu berapa? Pertanyaannya. Dua ditambah lima sama dengan, kita hitung yang ini dua, satu, dua. Terus tambah lima, satu, dua, 3, 4, 5. Jadi berapa? Coba hitung di sini. Iya, 6. Masa. Ini coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Oke. Benar nggak? Nah, benerin dulu. Nomor 3. Pertanyaannya gimana nomor 3? Nomor 3 itu 3 ditambah 5. Oke, kita hitung bareng-bareng. 3 berarti 1, 2, 3. Terus berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa nih? 8. Coba satu-satu ya. 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Udah benar. Tapi ini masih ada bekasnya. Gak apa-apa. Yang penting dedek udah benerin. Nomor 4 berapa? 4 ditambah 5 sama dengan 4 ya. 1, 2, 3, 4 terus sama 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4 terus 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang iya, jawabannya benar nggak? Coba diisi dulu. Itu aja biar mudah cara penjumlahannya. Hitung 5, apa? 5. Coba 5-5 ada apa? Oke. Okay. Nomor 5 ya. 5-5-nya 2. 5 ditambah 5. Ya, ini tapi tambah 2 itu 1, 5. Iya, oke. Okay. Kita hitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa? 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah jawabannya 10. Gampang kan? Itu aja nanti kalau nggak pakai tangan kan dia bisa pakai tangan kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama aja kalau mau kayak ayah gini juga boleh. Jadi gampang hitungnya. Masih ada pennya? Ini? Berarti itu PR. Masih ada ya? Itu ngapain itu? Bacaannya tadi atasnya ada tulisan. Tulislah sesuai angkanya. Oke, jadi harus ditulis dulu. Ini kalau angka 1 tulisannya gimana? 1. Tapi nulisnya caranya gimana coba? Oke, kita bareng-bareng ya. Ih, apa nih yang dulu ya? Bikin ini. Oke, kita warna ini deh. Warna biru. Warna pink. Eh, gede amat. Pensilnya pakai ini ya. Pakai. Pulpen. Oke. Jangan pakai ini. Ini kecil. Itu tuh. Ini. Gede. Ini. Ini ya. Apus tuh warna itunya. Oke. Tulisnya sesuai dengan angkanya. Emang yang pertama angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau angka 1 hurufnya gimana? Apa aja? 2. Hah? 2. Hurufnya? 2. Apa aja? 2. Ini kan angka 1. Kalau dia sebut angka 1 berarti dari apa dulu? Huruf apa dulu? 2. S. S di sini S. Terus A. Terus habis apa? T. T. Terus terakhir apa? 1. U. U ya. Oke, nah ini 1. Terus yang kedua? Dari huruf apa dulu? D. Angka 2. Kalau dia disebut 2 berarti dari D dulu. D. Terus ba. U. Terus I. A. 2. Terus 3. 3 dari apa dulu? 4. Kok 4 sih? Dari huruf T. Terus I. Habis I G. Terus A. Terus angka berapa lagi? 5. 4. 4 dulu. 5. Kalau 4 menulis 4 gimana? Dari huruf apa dulu? E. 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 Terus M. M. Terus P. P. Terus A. A. Terus G. T. 4. Gitu. Terus 5 dulu. 5 dari huruf L. Terus ini apa huruf A? I. Terus G. L. Itu J. Ini L kecil. Kok jadi lila sih? Salah. Jadi lila. L. I. M. Ini apa? Terus A. A. Jadi maju. 5. Oke. Terus 6. 6 udah ada jawabannya ya? Huruf apa dulu kalau 6? E dulu ya. Terus M. Terus A. Oke, betul. Terus M. Nah, udah. 6. Tambah-tambahannya. Ini tulis nama temanmu di sekolah. Gampang kan?
mana siapa aja namanya, nanti bantuin, coba bantu tulis Dede yang tulis di sini di buku tugasnya. Ini dulu nih, isi dulu. Ini belum selesai. Ya udah, sok dibikin dulu. Oke, berarti nanti tinggal isi nama-nama, diingat-ingat ya nanti ya. Nama temennya siapa aja, terus kita tulis, oke? Oke guys, kita selesai dulu. Dadah.